Berikut ini adalah timeline perjalanan bagaimana warga Jepang dan juga dua warga negara Indonesia positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus corona. Penyakit ini perlu kita waspadai dan perlu hati-hati. Indonesia menempati urutan pertama dengan kasus positif corona terbanyak di Asia Tenggara. Virus corona. Wah, ini harus kasih tahu Hana nih. Belikan bahan makanan untuk persediaan di rumah ya. Tapi kan gak boleh keluar rumah. Gak apa-apa. Kalau dalam keadaan terdesak, jangan lupa pakai masker, bawa hand sanitizer, dan jaga jarak ya. Ya, Ma. COVID di Indonesia sudah mulai menyebar. Banyak perubahan terjadi di kehidupan kita, seperti selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Menyebalkan? Memang. Tapi inilah adanya. Kita harus mencegah virus ini dengan patuh mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kita sebagai pelajar harus tetap produktif meskipun di rumah aja. Tetap belajar meskipun online, ibadah tepat waktu, dan juga kita harus rutin berolahraga dan berjemur. Dan juga, kita harus tetap bersyukur atas semuanya. Pasti ada hikmahnya kok di balik ini semua. Jadi, jangan pernah lupakan Tuhan kita ya. Oh iya, meskipun kita di rumah aja, kita tetap bisa saling komunikasi lewat teknologi. Karena zaman ini sudah canggih. Lagi ngapain? Gak ada sih, cuma di rumah aja. Oh, gak ada sih, aku cuma pengen ngomong sih, kayak aku tuh ada ide. Nah, sekarang kan lagi COVID, pasti banyak banget gak sih, pikiran gak sih kalau misalnya banyak banget yang kehilangan pekerjaan? Iya sih, pasti banyak banget. Kayak aku tuh kayaknya ide gitu, pengen banget ngebantu mereka kayak ngasih nasi gitu. Kayak nasi kotakan gitu? Ya meskipun gak seberapa sih, tapi ya kan seenggaknya kita udah bantu gitu. Kapan nih? Besok sih enak. Oke, siap. Oke, bye. I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. I will stay with you. We'll make it to the other side, like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours too, until I can wait for you. At all times, you know the rules.